Kau tahu, Culbul, hari ini Imli akan pulang naik pesawat terbang. Oh ya? Pesawat terbang? Wow, tapi dia habis pergi kemana? Dia pergi berlibur dengan keluarganya ke Simla. Hah? Lihat, aku bisa menendang bola dari sini sampai ke teras rumahku. Lalu kenapa? Itu kan tidak sulit. Aku juga bisa, berikan saja bolanya padaku. Baiklah, tapi kau tidak akan bisa menendang bolanya sampai ke teras. Hah? Bola siapa ini? Bola banti? Aduh. Pencuri! Dia membawa lari sayuranku. Aku tidak tahu kenapa Pak Cada melakukan itu. Iya, aku juga tidak tahu kenapa dia melakukan hal itu. Berhenti, pencuri! Tolong, hentikan dia! Pencuri! Awas kau ya! Rasakan akibatnya. Sekarang ada kabar terbaru. Kabar dari Simla. Kau dari mana, Fir? Kami habis bermain. Hari ini temanmu Imli tidak datang ke sini ya? Dia sedang ada di pesawat. Dia akan kembali dari Simla. Sebentar lagi pesawatnya akan mendarat, kek. Apa? Pesawat dari Simla itu memiliki masalah. Rodanya tidak bisa terbuka, jadi pesawatnya tidak bisa mendarat. Lihatlah, semuanya ada di berita. Pesawat yang berangkat dari Simla tidak bisa mendarat karena roda depannya tidak bisa terbuka. Dan ini sangat berbahaya bagi penumpangnya. Eh, Fir, panggil Jintu saja. Salam kepada teman dan musuh. Apapun yang kukatakan akan kulakukan, namaku Jintu. Cepat bawa aku dan Culbul ke bandara. Kau membawa kami kemana? Bandara apa ini? Hah? Kau bilang aku harus membawa kalian ke bandara. Jadi aku membawa kalian ke bandara. Aku tidak tahu bandara apa ini. Kita ada di bandara Afrika. Suku ini tidak bersahabat. Memangnya kenapa jika mereka tidak bersahabat?